Hai semua, bertemu lagi kita dalam rancangan Inflit by Inflit. So hari ini kita berada di restoran SS. SS itu apa? SS, oh itu tak boleh cerita. Tak boleh cerita, itu rahsia kita. Okay. So, kau order apa ni? Saya rasa dengar cerita tuan punya kedai ni kata sedap. Laksa nyonya. Kenapa ada nyonya? Sebab kita masih lagi di Melaka. Batu berendam Melaka. Ada berendam. So ini diperkenalkan oleh tuan punya kedai. Elvina Iris. Pemilik restoran SS. Yes. Batu berendam Melaka. Yes. Sekarang saya nak tanya you ni. Okay. You dah pernah rasa ke belum? Oh yang ini belum pernah. Oh you pun tak pernah rasa. Baru first time nak rasa sebab tuan kedai bagi tahu ni sedap. You dengar kata macam sedap lah. Dengar kata. Kita share boleh ke? Boleh. Nak buktikan sedap tak sedap. Boleh. Okay. Share. Boleh share. Benda lain boleh share tak? Benda lain tu kita kemudian lah, orang tahu nanti bahaya. Okay. Makan dulu. Makanan kita boleh share. Okay. Alright. Okay boleh. Kita rasa dulu. Yang udang ni awak makan lagi tak ada tuna ni. Awak tadi makan udang? Bukan tadi makan udang. Kulitnya kita tak boleh buka. Kena penerbit yang bukakan. Oh. Manja sikit. Kita rasa ni dulu. Tak pandai buka seluar udang lah. Oh, tak pandai. So, kita rasa dia punya laksa dulu. Kita rasa dia punya laksa dulu. Bismillah dah belum? Suka gitu awak terus sumbat-sumbat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hati dah cakap, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Sedap lah awak. Sedap. Kejap. Betul. Confirm. Sedap. Kuah dia terasa kau. Tak tipu. Tak tipu. Memang kau. Kuah dia ni pekat sebenarnya. Kuah dia. Berbeza dengan laksa-laksa yang biasa. Nampak tu. Pekat. Kuah dia memang pekat. Dia punya aroma rasa laksa dia pun. Rasa dia lain. Tak macam tak seperti laksa yang lain tu lah. Yang biasa-biasa tu tak. Dekat negeri Ining ke Johor ke tak sama eh. Memang tak sama. Nah, kita tak boleh kepit lah. Benda lain boleh kepit. Jangan kenapa tak boleh. Okay, boleh. Boleh lah. Belajar-belajar lah kepit. Okey. Okey. Korang sini nak order lagi tak lepas ni? Jadi habiskan dulu. Habiskan dulu yang ni. Besar ni. Mangkuk besar. Ini memang untuk, portion ni memang untuk seorang sebenarnya. Anda yang akan datang ke Melaka, beri singgah di Batu Berendam Melaka dan cari kedai restoran SS. Beli order mangkuk besar ni. Besar, laksa nyonya. Besar mangkuk. Beli makan, kan kita makan berdua. Ni tiga pun boleh ni. Biasa laksa yang biasa tak ada udang tau. Ha. Tapi laksa nyonya dia ada udang. Udang dia. Nampak tu udang dia. Okay. Bukan nak tipu-tipu. Takut, awak makan ke takut nak buka. Dia ada dua ekor, satu untuk awak, satu untuk saya. Kalau awak bukakan untuk kita, kita nak buka kan untuk awak. Ya. Yeah. Siang lagilah awak. Okay, ini kita ada santai dulu. Oh, ada isi kan? Banyak isi lah. Ada fish ball. Oh, fish ball. Ada fish kit. Macam-macam lah ada dalam. Kena gali dari dalam. Ya. Yeah. Oh, isi dia banyak. Kuah dia pun pekat. Kuah hati. Tak belum. Ini apa ni? Yang itu saya tak tahu nak sebut apa. Ini apa tu? Tak. Bukan pucuk. Apa nama tu? Pucuk lah. Pucuk? Haa, pucuk. Oh, ya ke? Yang ini saya tahulah. Pucuk muda ke? Okey. Biskut. Tak ke belum? Tak. Sedap. Tak ke kan? Tak. Tu makanlah habiskan banyak ni. Tak apalah, sambil-sambil kita borak ke makanlah. Saya pun sebenarnya ni dah kenyang tapi awak kata tak nak rasa sebab dia macam menu ni tak semua tempat ada. Dekat sini je boleh dapat benda ni. Laksa nyonya Melaka. Minum kena sedap sikit. Ini sebenarnya dah untuk minum petang sebenarnya ni. Untuk minum petang. Okey, kita santai-santai. Turunkan dulu. Santai-santai petang lah. Okey. Lepas ni buat apa? Yang lepas-lepas ni cari apa? Nak buat apa lepas ni? Order lagi semangkuk dua? Tak kot. Tak, cukup. Untuk petang ini? So, mungkin kita akan rasa untuk malam, makanan malamnya pula. Makanan malam? Lepas ni. Okey. Tunggu. Tunggu.
tunggu bagi reda perut kita dulu, okey? Okey. So kita makan dulu. Sup. Orang lain yang baru di Melaka dan yang dari luar datang ke Melaka, jangan lupa singgah sini dengan rasakan tuan rumah dia, restoran dia dari Elvina Iris. So ini ini tuan dia. Sedap. Saya tak pernah rapat rasa lagi laksa. Macam sedap. Biasa saya rasa, saya makan laksa biasa rasa je. Tapi bila dengar kata ada special yang daripada you, laksa nyonya. Dan saya terkejut pula tengok ada udang apa semua. Besar pula tu. Ada telur. Ada telur lagi. Telur kita mana tadi telur dia? Tak apa. Kita dah makan. Kita dah telan dulu dah. Tapi betul sedap. Memang tak rugi kalau kata datang sini makan rasa laksa nyonya, memang tak rugi. Cuba hati. Cuba peramat ni. Peramat laksa nyonya. Sebenarnya dia lagi kalau nak lagi ada kuah lagi, ada kuah panas-panas. Panas-panas. Sedap makan lagi panas-panas lah. Yang ni panas suam. So dia ada daun kesum, dia ada lemak tu, santan. Itu yang berlainan. Kita buat ni, dia punya resepi rempah-rempah ni dia buat sendiri. Kita ada paste. So ini adalah daripada hasil daripada turun-temurun orang tua ke macam mana? Saya sebenarnya ada keturunan buah banyunya. Ada buah banyunya. Kalau saya pergi mana-mana, saya akan cari. Tapi kadang-kadang bila saya cari, saya rasa macam yelah, kita nak makan di Cina, jadi saya rasa macam tak rasa. Kalau yang halal lagi tidak. Kalau tak ada, buat sendiri senang. So anda di luar sana jangan ragu-ragu. Ini rasanya tak dimasak oleh orang Melayu. Yes. So tentang halal haram tu jangan ragu. Okay. Boleh datang sini. Betul. Yang penting semuanya halal. Semuanya halal. So yang buatnya pun ditengok sendiri. Cantik lagi. Owner dia sendiri yang buat. Owner dia sendiri yang perkenalkan dekat masak kita. Dengan penuh kasih sayang. Saya jual face dia. Face saya banyak jual kat kedai-kedai juga. Orang yang mana-mana ada kedai, orang beli kat saya. Okay. Dia orang buat sendiri face dia. Buat cili dia kita yang jual. So okay, Kif. Okay, terima kasih untuk makanan yang sedap ini. Nyonya laksa jenihan. Terbelik lidah. Kau dah makan memang macam tu, tak ingat apa dah. Sesat tu semua kan? First time makan. Okey, faham. Sedap pula tu. Faham. Tu kena faham ya. Okey. So, untuk implit kali ini. Ya. Sekian, kita berjumpa lagi di lain menu, lain rancangan, lain story. Yes. Di negeri lain pula mungkin. Okey. Bye. Sayang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada restoran SS Restoran. Kami menawarkan promosi makanan seperti nyonya laksa berharga RM10.80 dapat free air. Tak kisahlah air sirap, orange ataupun cordial. Dan kami juga akan menawarkan anda lempeng kelapa, lempeng pisang, lempeng kosong juga kita ada dengan sambal tumis ikan bilis dan kari ikan. Jadi dengan harga yang sungguh-sungguh berpatutan, datanglah beramai-ramai ke restoran SS.